Korang tahu tak Sabah pernah masuk Olimpik? Mesti ada yang nak cakap, alah atlet Selangor pun masuk Olimpik wakil Malaysia. Tak, bukan yang tu. Awak tengok ni, Olimpik North Borneo. Ha. Sewaktu tahun 1956, Sabah yang lebih dikenali sebagai North Borneo menyertai sukan Olimpik di Melbourne, Australia. Masa tu Sabah menghantar dua orang wakil yang layak untuk bertanding di sukan Olimpik dan salah satu atletnya yang dikenali sebagai Datuk Siung Hendiau. Walaupun dua atlet tersebut tidak memenangi pingat, Sabah tetap terpahat namanya pada sejarah Olimpik. Dan Olimpik tahun 1956 itulah buat kali pertama dan kali terakhir North Borneo menyertai sukan Olimpik. Kemah boh. Pingat sukan Olimpik pertama yang dimenangi oleh negara kita adalah pada tahun 1992. Waktu tu Olimpik diadakan di Barcelona, Spanyol. Acara sukan yang telah menyumbangkan pingat gangsa kepada negara kita adalah menerusi beregu badminton, iaitu pasangan antara Jalani Siddiq dan Razif Siddiq. Negara Malaysia masih lagi menantikan pingat emas yang pertama sukan Olimpik. Harapnya tahun ni insya-Allah ada. Kita doa sama-sama supaya atlet negara kita berjaya. Kemah boh.